من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله Maha suci Allah, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang dah bawa hamba dia Nabi Muhammad ni daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di Palestin. Yang mana kawasan Masjidil Aqsa itu allazi barakna haula, yang kami berkati sekeliling kawasan Masjidil Aqsa. Para ulama dibahaskan ayat yang diberkati itu apa dia? Masjid Aqsa itu saja ke ataupun macam mana? Banyak pandangan para ulama yang sebut yang diberkati itu kawasan Masjid Aqsa saja. Ada sebagian besar para ulama yang sebut tak, yang diberkati itu yang diberkati itu bukan setakat Masjid Aqsa tapi seluruh Palestin, Baitul Maqdis. Ada yang kata sebagian besar para ulama sebut yang diberkati seluruh Palestin, dan ramai di kalangan para ulama sebut yang diberkati itu tanah Syam. Tanah Syam ini sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah ya Tuhanku, berkatilah kami pada Syam kami dan Yaman kami. Termasuk Syam kan? Biasa azan kita terus. Betul kan? Berkatilah kami pada Syam kami dan Yaman kami. Maknanya Allah Nabi sebut yang diberkati itu Syam. Syam ini 4 buah negara. Nama negara Lubnan, Jordan, Syria dan juga Palestin. Ini Syam. Seluruh Syam ini Allah Subhanahu wa taala berkati. Habis kalau Allah Subhanahu wa taala berkat kenapa dari dulu sampai sekarang tak habis-habis masalah dekat Syam, dekat Syria, dekat Lubnan. Perang tak pernah henti kat Palestin. Mana keberkatan ni? Ini kalau sempat nanti saya sebut insya-Allah. Sebab dia ni luas kita boleh Islam yang baik. Kalau sempat insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang diberkati sekeliling. Akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebut linuriyahu, supaya kami memperlihatkan tanda-tanda kehebatan kami, tanda-tanda kekuasaan kami, tanda-tanda keagungan kami. Dalam banyak-banyak tanda keagungan Allah, peristiwa Isra Mi'raj dari tanda kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir, dia adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan dia adalah Allah yang Maha melihat. Ini surah dalam surah Al-Isra yang Allah Subhanahu wa taala cerita tentang Isra Mi'raj.